Gila ini dia burger darah guys. Oh my god, burger darah dari Happy Meal Chainsaw Man. Wah parah itu dia bro. Wah parah, kita harus gila. Guys itu guys, Chainsaw Man di dunia nyata guys. Gila dia muncul guys. Beneran ini kan orang ngeprank gitu guys. Gak ada, coba lu lihat. Gak ada kan. Oh my god, itu Chainsaw Man. Parah, kebakar. Apa yang gua beli? Apaan? Nih, Happy Meal Chainsaw Man. Waduh. Ini Chainsaw Man. Iya, ini barusan udah keluar di McD lo. Gua baru tahu, bro. Iya, bro. Itu teman gua ngasih tahu ke gua dan gua langsung cus beli, bro. Nih. Wah, gila. Liatin. Ini edisi terbatas lo, bro. Waduh, gila. Guys, keren banget guys, tuh. Keren kan? Chainsaw Man, lihat. Ini jam 3 pagi bro. Ini jam 3 pagi, tapi kita harus beli bro. Makanya gue kesana ke McD, gue beli. Oh, lo beli langsung? Iya dong, gue beli langsung. Coba kita review ya. Let's go. Nah, kata temen gue bro, itu kita bisa dapat mainan lo di dalam. Mainan. Pokoknya ada mainan Chainsaw Man, ada mainan Denji dan musuh-musuhnya. Pokoknya banyak banget. Waduh, gila serius lo? Iya beneran. Gue baru tahu bro. Oke guys. Gimana kalau kita langsung aja buka dan siapa tahu kita bisa dapat mainan di dalam ya. Oke, let's go. Gila guys, gua baru tahu guys ada Happy Meal Chainsaw Man. Iya, baru aja keluar di McD. Waduh guys. Itu tadi sore itu teman gua ngasih tahu ke gua dan gua beli pada saat jam 3 pagi karena kita sering beli Happy Meal jam 3 pagi kan. Makanya gua beli jam 3 pagi. Jam terkutuk kan. Iya. Berani banget sih. Oke, bentar. Gila guys. Ada burger nih, ada burger. Bentar. Gak, ini anime favorit gua guys, Chainsaw Man. Oh my god, ini kenapa bro? Burgernya warna merah bro. Udah pasti itu, apalagi kalau bukan, oh my god, darah. Gua bilang guys, ini burgernya warna merah loh, lihat. Darah. Waduh. Itu kayaknya sih. Iya sih, menurut gua ini darah sih bro. Soalnya Chainsaw Man ini suka ngebunuh pakai gergaji itu guys. Oh bener. Banyak ya. Darah kalian lihat nih. Iya bener. Banyak sih. Banyak darah bro. Kan? Iya bener sih. Jangan-jangan ini darah dari musuh-musuh yang dibunuh sama Chainsaw Man. Oh my god, bener. Wah, banget. Gila ini Chainsaw Man ini. Wah. Oke. Baunya kayak apa bro? Fix bau amis. Bau darah kan? Iya bau amis bro. Ini bau darah segar yang baru aja diambil sih. Ih, gila guys. Waduh, ini ngeri banget sih. Kita jangan coba lihat di dalamnya ya. Jangan makan sih, Bu. Oh my god. Ini dia full darah, guys. Burgernya full darah. Oh my god. Gua ini mau muntah, guys. Ini full darah, guys. Aduh. Ini baunya anjir banget, guys. Jangan makan sih, Bro. Gua mau coba sih, Bro. Wah, lu gila kali, Bro. Iya, gua mau darah, coba, Bro. Kita kan biasa coba bro. Waduh, ini sih, wah. Tapi ini baunya emang menyengat banget, bau amis gitu. Iya, bro, bau amis darah. Oh my god. Waduh guys, ini gimana kalau kita coba guys? Gua coba nih, kalian setuju nggak kalau gua coba? Oke, setuju. Oke, kita langsung aja coba. Oke. Gila bro, lu berani banget sih. Ini jijik banget sih, ini darah bro. Waduh. Jangan sih bro, jangan makan ini bro. Berbahaya. Gua bakal coba sih. Gila lu, berani banget lu. Oke, ini gua coba ya guys. Ini ada darahnya, kalian lihat guys. Ini darahnya sampai di dalam. Oh my god. Gila. Kan gua bilang jangan, bro. Gua nyiumnya sampai mau muntah lo bro. Tapi kita harus makan. Pokoknya di channel ini Arvandi Moko akan memakan makanan-makanan yang kita beli di Happy Meal jam 3 pagi guys. Gila. Makanya langsung aja gua makan. Oke, guys. Gila. Nih. Gila ini dia burger darah guys. Oh my god, burger darah dari Happy Meal Chainsaw Man. Gimana rasanya, bro? Oh my god, guys, ini dia guys, kalian lihat. Oh my god, lu enggak apa-apa, bro. Rasanya anjir banget, bro. Waduh gila guys, dia makan Happy Meal burger yang berdarah ini guys. Rasanya anjir banget ini rasanya rasa darah sih bro. Makanya rasa kan, darah. Gila lu berani banget sih. Ini banget sih bro. Tapi menjijikan bro, tapi kata teman gua
itu burgernya normal, apa jangan-jangan kita karena kita beli di jam 3 pagi ya? Kan seperti biasa jam 3 pagi itu kan jam iblis kan? Iya benar sih guys, ini karena kita beli di jam 3 pagi guys, makanya ini makanannya jadi aneh kayak gini, jadi menyeramkan guys. Makanya kalian jangan beli Happy Meal di jam 3 pagi ya guys. Kalian beli aja di jam-jam siang, kayak kalian beli di sore atau malam, jangan di jam 3 pagi. Bener. Kita coba cek ya di dalamnya ada apa. Mending kita singkirin dulu ini ya. Ih, ini jijik banget sih. Kenapa setiap kali kita beli Happy Meal di jam 3 pagi selalu ada darah-darah kayak gini? Gua jijik banget sih, bro. Iya. Ada kentang. Ada kentang goreng, bro. Kita lihat kentangnya, pasti aneh juga ini, guys. Oh my God, iya bener. Lihat. Kentang yang ada darahnya. Wah, gila sih ini. Gila banget. Baunya kayak apa, bro? Baunya sama, bro. Baunya menyengat banget. Bau darah. Wah, gila. Waduh, ini lu makan nggak? Waduh, gua nggak berani, bro. Gua kan nggak pernah makan makanan aneh kayak gini. Oke. Kalau lu doang yang berani, bro. Iya, oke. Kalau lu nggak mau makan, gua bakal makan. Oke, guys. Oke, guys. Ini gua bakal coba yang ada darahnya. Lihat-lihat, kalian lihat ini. Oke, kalian. Kentang berdarah, guys. Iya, ini kentang berdarah. Kalian doain semoga gua nggak kenapa-napa ya, guys. Oke. Hitungan ketiga ya, bro. 1, 2, 3. Gimana rasanya? Wah. Gila. Muntah. Gila, lu gak apa-apa, bro? Woi, bro. Gila. Berbahaya banget, guys. Bro. Rasanya rasa darah, bro. Gila. Rasa berbahaya darah. Parah ini, guys. Mulut gua sampai kerasa aneh, bro. Ini baunya anjir banget, bau anjir darah segar, bau anjir darah orang mati, bro. Gila, ini pasti darah yang dicari sama si Chen Xiaomin, guys. Iya bener sih, ini darah yang dicari sama Chen Xiaomin sih. Waduh, bro, ini mendingan kita langsung aja singkirinnya. Iya, ini berbahaya, bro. Ini berbahaya sekali sih. Oke, kita singkirin. Dan kalian lihat, guys, ini darah yang tadi ada di burger sama kentang. Ih. Oh my God, serem. Gua merinding parah, guys, merinding parah. Ini baunya menyengat banget. Guys. Bau darah, guys. Kalian tahu kan bau darah orang yang sehabis kecelakaan, guys. Itu kayak gitu baunya. Serem parah, guys. Oke, kita coba cek ya di dalamnya. Ada apa lagi, bro, di dalamnya? Oh my God, bro. Apaan? Kita dapat mainan Chen Xiaomin. Serius lu keluarin, ya, bro? Bener. Keluarin dari dos itu, bro. Bentar. Nih, lihat. Mainan Chen Xiaomin, bro. Beneran, guys. Bentar, gua pasang dulu tangannya nih, tangannya. Kira-kira itu beneran, guys. Oh, beneran. Ini mainan yang dibilang sama temen gua, bro. Keren parah, nih, guys. Nih ada. Ada gergajinya. Ada gergajinya, gila. Ini keren sih. Ini keren banget sih, bro. Gila, coba liatin gua. Nah, tuh. Wah, keren kan? Keren parah. Gila. Waduh, ini koleksi kita sih. Wah, gila, ini keren parah kita sih, bro. Kita beruntung parah, guys, dapat mainan Chen Xiaomin. Gila, ini kata temen gua, bro. Ini itu nggak semua Happy Meal Chen Xiaomin itu bisa ada mainan ini, bro. Temen lu dapat nggak? Nggak dapat sih, bro. Temen gua nggak dapat. Kita beruntung banget, guys, karena bisa dapetin ini mainan Chen Xiaomin. Gila. Dan yang kita dapat ini, bro, ini bukan Denji tapi Chen Xiaomin-nya. Lihat. Denji kan yang versi manusianya kan? Iya benar itu tuh. Ini lihat. Udah berubah, guys. Lihat. Iya benar. Ini ada gergajinya. Lihat di tangannya sama gergajinya besar banget loh di sini. Samain, bro. Iya, benar sama kan? Oh my God, gila kita beruntung banget sih kita. GG banget sih, guys. Wah, gila GG banget sih ini, guys. Wah. Gila. Gua senang banget ini kita bisa jadi koleksi kita. Kita bisa jadi tambahan koleksi sih ini, bro. Banyak banget kemainan yang kita dapat. Iya, benar sih. Oke. Jadi nanti gua simpan dulu ini ya. Itu suara apa? Lo denger kan? Bentar. Nah, tuh. Itu orang, ada orang yang ngetuk pintu. Di pintu, di depan. Ini udah jam 3 pagi kok ada orang ya? Waduh, ini ngapain, guys? Di jam 3 pagi ada orang ngetuk pintu. Kita cek enggak? Lu yakin? Ini udah malam, bro. Bahaya, jangan-jangan itu hantu kan? Tapi kalau misalnya itu maling gimana, bro? Waduh. Ini kita cek. Dengar. Oh, dia ngetuk pintu. Masih ngetuk dia, guys. Kita coba cek hati-hati, bro. Oke, kita coba cek ya. Oke. Let's go. Hati-hati, bro. Tuh,
Lu denger kan? Yeah. Dia ngetuk pintu kan? Dia ngetuk terus, guys. Waduh, jangan-jangan itu maling, bro. Hati-hati, bro. Coba-coba lu lihat. Jangan langsung buka, lihat di jendela lu, bro. Gimana? Ada apaan, bro? Nggak ada orang sih. Waduh, guys. Ini aneh sih. Ini orang ngerjain kita, guys. Iya, bisa aja orang yang ngerjain kita sih. Tapi ini aneh banget sih. Ini kan udah jam 3 kan, bro. Coba lu buka deh, bro. Gue penasaran soalnya. Oh my god, guys. Apaan, bro? Apaan? Gak ada orang. Waduh. Beneran nih kan orangnya prank gitu, guys. Gak ada. Coba lu lihat. Gak ada kan. Oh my god. Oh, itu Chainsaw Man. Parah. Kabur, bro. Cepetan lari. Kabur. Lu lihat kan tadi? Itu Chainsaw Man, gila. Gila, dia ngapain, guys? Dia kemari kayaknya. Itu Chainsaw Man. Kok dia datang, bro? Gue juga gak tahu apa, jangan-jangan karena kita beli Happy Meal. Waduh, Chainsaw Man. Mancing dia kayaknya itu sih Happy Meal-nya, bro. Iya sih, benar. Oh my god. Dia kemari gak? Gak muncul sih, bro. Waduh, jangan-jangan Chainsaw Man masuk ke dalam lagi. Waduh. Guys. Ini. Gue gak nyangka banget itu Chainsaw Man datang. Gila-gila dia serem parah, guys. Waduh, sembunyi dulu, bro. Sembunyi, bahaya banget sih ini. Gimana, bro? Kita keluar aja, toh? Itu dia, bro. Dia muncul. Wah, gila. Oh my god. Waduh, wah, parah. Guys. Wah, parah. Guys. Gila. Waduh. Itu si Chainsaw Man, gila. Itu kepalanya. Waduh. Ada gergaji sama tangannya, guys. Gila. Waduh. Dia ngapain, bro? Gua juga gak tahu sih. Oh my god. Waduh. Udah dekat, bro. Kita harus masuk ke studio. Cepetan. Kunci pintunya, bro. Wah, gila sih. Mudah-mudahan aja kita gak ketahuan, bro. Bro. Wah, parah, kita harus gila. Guys, itu guys, Chainsaw Man di dunia nyata, guys. Gila, dia muncul, guys. Itu dia, gila. Bro, buru-buru. Di kemana, bro? Coba lu. Dia enggak. Dia gimana, bro? Dia kayaknya ke pintu samping, bro. Dia kayaknya dia ke belakang sih kayaknya. Nih, menurut lu itu Chainsaw Man beneran atau? Beneran lah, bro. Lu lihat tadi kan kepalanya ada gergaji gitu. Nggak mungkin lah, kan Chainsaw Man cuma ada di film. Itu beneran, bro. Gila, lu nggak lihat tadi itu persis banget kayak di anime, bro. Iya sih, itu persis banget kayak di anime. Waduh, gila. Tapi gue penasaran sih, apa jangan-jangan di dalamnya itu ada orang yang sengaja pakai cosplay gitu kan, bro? Iya sih, kan itu kan Denji kan harusnya. Tuh. Gimana kalau kita coba buka topengnya? Lu yakin? Iya. Dia kuat banget, bro. Gua penasaran sih, siapa tahu kan itu orang. Iya sih, gua juga penasaran sih. Oke. Tapi gimana caranya? Kita pancing dia nanti kalau kita punya kesempatan, nanti gua yang bakal buka topengnya. Nanti kita bakal pukul dia. Oke. Oke, guys, kita harus buka topengnya Chainsaw Man itu. Nanti siapa tahu di dalamnya ada orang, terus kita langsung gebukin. Iya, okay? Kita bawa ke kantor polisi kan? Oke. Siap. Let's go. Ini kemana, bro? Bentar, gua cek dulu. Guys, ini serem parah, guys. Kita diteror sama si Chainsaw Man, guys. Kayaknya dia udah di luar deh. Iya sih. Gimana dia, bro? Ada? Nggak ada sih. Waduh, dia hilang, guys. Oke, kita maju ya. Dia kemana, guys? Gila. Jadi, bro. Lu yakin dia ke depan? Iya sih, karena nggak mungkin kan. Ke situ kan? Iya. Dia di mana ya, guys? Guys. Gua lihat dia, bro. Itu dia kan? Lihat, guys. Itu beneran dia, guys. Oke. Chainsaw Man, guys. Kita pancing dia ya. Hey, Chainsaw Man, sini lu. Cepetan. Cepetan. Dia ngejar. Dia ngejar kita. Di kemana, bro? Dia kemari. Cepetan. Oh my god. Cepetan. Apa? Guys. Itu dia benar kan? Itu guys, Chainsaw Man, guys. Oh my god. Oh my god, gila. Jangan sampai ketawa.
ketahuan, jangan sampai. Wih, gini-gini ini serem parah, guys. Cepetan, bro, dia emang dia ngadep ke depan itu. Oke, ini kesempatan kita buat buka topengnya. Sembunyi sini. Gila. Guys, itu dia hampir ngajar gua, bro. Aduh, parah. Oh my god. Gimana dia, guys? Dia masih nyari kita nggak? Masih, bro. Itu dia ngeliat-ngeliat kita. Gila. Guys, itu si Chainsaw Man, guys. Gila, serem parah, guys. Oke. Bujet. Dia dimana? Itu dia, guys. Kita lihat. Guys, itu si Chainsaw Man, guys, dia masih nyari kita. Bro, kita langsung aja masuk ke dalam ya. Iya. Yeah. Okay. Mumpung dia nggak lihat, bro. Oke. Cepet. 2, 3. Oke. Harus kok. Tutup pintunya, bro. Tutup pintunya. Wah, gila. Pintu samping udah dikunci kan? Udah. Wah, gila. Itu beneran Chainsaw Man, dia kuat banget, gila. Wah, waduh, parah. Wah, gila. Gimana, bro? Kalau dia datang kemari gimana? Tapi pintunya udah kita kunci sih, bro. Oke. Gimana ini, bro? Pokoknya. Gila, itu aja. Kita pergi aja dari rumah gimana, bro? Bisa sih. Kalau dia sampai kemari kan bahaya kan? Iya. Tapi kita lewat mana, bro? Takutnya dia di depan kan? Kayaknya dia udah pergi deh, bro. Iya sih. Jadi mending kita naik mobil kan? Oke. Kita tutup dulu ya videonya. Bro. Kenapa? Itu apaan di belakang lu, bro?